Kita awali dengan informasi pertama, saudara, angin disertai hujan yang melanda kota Banda Aceh sejak Sabtu pagi telah mengakibatkan atap gedung Magister Manajemen Unsia Darussalam Kota Banda Aceh copot diterjang angin. Seluruh atap dan rangka baja di bagian lantai 2 gedung Magister Manajemen Universitas Syekh Kuala Darussalam Kota Banda Aceh copot diterjang angin kencang disertai hujan Sabtu siang. Material atap dan rangka baja bagian lantai 2 gedung Magister Manajemen Universitas Syekh Kuala diterjang angin kencang hingga jaraknya sekitar 200 meter dari lokasi. Namun tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut karena lokasi sedang sepi. Selain atap gedung Magister Manajemen Universitas Syekh Kuala hilang karena angin kencang, sejumlah kabel listrik yang berada di pinggir jalan juga putus tertimpa material atap dan pohon tumbang. Angin disertai hujan hingga Sabtu malam masih melanda wilayah kota Banda Aceh, sehingga warga diminta untuk berhati-hati saat melakukan aktivitas di luar karena seakan rawan tertimpa pohon tumbang yang berada di sejumlah ruas jalan di kota Banda Aceh. Raja Umar, Kompas TV, Banda Aceh.